Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok pasal satu teknologi yang ada dalam kereta kita yang secara drastik dapat turunkan risiko kereta kita kena curi. Dan teknologi ni bukan alam kita tu tau, tapi lagi canggih dan dinamakan Immobilizer. Jadi kalau kereta zaman mak ayah dulu atau datuk-datuk kita dulu kan, satu-satunya teknologi yang diorang guna untuk stop kecurian kereta ni adalah kunci kereta tu sendiri. Jadi kunci itulah yang guna untuk buka pintu kereta, kunci itulah juga yang guna untuk start enjin kereta. Mungkin teknologi pada masa tu pun dia terhad, jadi tak boleh nak buat canggih-canggih sangat. Jadi segala-galanya bergantung pada kunci inilah. Kalau kata kunci ni kena curi ataupun tak jumpa cari, memang panik habis. Sebab siapa-siapa saja yang ada kunci ni boleh buka kereta kita. Jadi barang-barang dalam tu memang kira habislah kalau ada barang berharga. Dan paling penting dengan kunci tu juga, dia boleh start kereta kita dan jalan macam tu je. Tapi mungkin kalau kita jaga betul-betul kunci ni, susahlah orang nak curi kereta. Jadi mungkin cara lain adalah dengan menggunakan kunci duplicate. Ataupun entah macam mana pencuri ni dia dapat duplicate master key ke. Orang kalau berniat jahat ni memang macam-macam cara dia, betul tak? Jadi kalau kunci duplicate ni jatuh dekat tangan orang yang salah, memang kereta kita berisiko tinggi untuk dicuri. Kemudian datang pula teknologi alarm. Kita kena tekan unlock dekat remote kita, barulah alarm ni akan disable. Jadi dengan datangnya teknologi alarm ni, susah sikitlah nak curi kalau guna kunci duplicate, betul tak? Sebab selagi kita tak tekan remote tu, walaupun pintu tu dah terbuka, alarm tetap akan bunyi. Lepas tu, kalau kata pencuri pecahkan cermin pun, alarm akan bunyi juga. Kesan bila alarm ni berbunyi, dia akan bagi pencuri tu rasa rimas dan panik sikit lah sebab takut orang akan perasan. Kita pun kadang-kadang bila alarm kereta kita tiba-tiba berbunyi, cepat-cepat kita akan pergi check kereta kita okey ke tidak, betul tak? Kalau kereta yang canggih macam Tesla tu, sekarang diorang siap pasang kamera. Kalau kereta tu detect ada orang je dekat dengan kereta tu dan orang ni tak ada kunci, secara automatik kereta tu akan record. Jadi senang nak bagi bukti dekat polis. Tapi walaupun ada kunci, walaupun ada alam, kecurian tetap boleh berlaku. Teknologi ni dia memang macam ni. Bila dia dah matang je, akan ada pihak yang boleh override safety feature ni. Jadi manufacturer pun terpaksa cari penyelesaian yang baru. Dan safety feature yang ada pada kereta-kereta baru sekarang ni adalah dipanggil immobilizer. Maknanya on top of kunci dengan alarm tadi, kalau kata pencuri tetap dapat masuk dalam kereta kita, ada satu lagi security level yang dipanggil immobilizer. Jadi tak kira kalau kata dia dah duplicate kunci kita, dah duplicate remote kita, dia takkan dapat start enjin kereta tu kalau immobilizer ni ada. Sebabnya immobilizer ni dia connect terus dengan ECU kereta dan dia akan stop orang yang tak ada kunci kereta yang betul ni dengan cara stop terus enjin kita punya fuel injection. Jadi memang tak ada harapan lah pencuri tu nak bawa lari kereta kalau kata enjin ni tak boleh on. Tak kira dia terror macam mana pun, dia nak hot wire kereta tu macam dalam movie tu pun, enjin tu tak akan hidup. Sebab nak access ECU kereta ni tak boleh. Dan kalau kata bawa komputer pun, ECU ni biasanya manufacturer dah lock access dia. Memang kita tak boleh nak ubah apa-apa settings lagi. Jadi melainkan driver tu ada kunci yang original, yang mana dalam kunci tu ada microcircuit yang komputer kereta kita boleh detect dia punya signal, dan signal tu memang betul, barulah ECU kita akan allow fuel injection kita untuk berfungsi. Sebab tu kalau time kita beli kereta baru, sales advisor akan advise kalau bateri remote kita habis, baik replace cepat-cepat. Ataupun ada cara kita kena letakkan kunci ni dekat satu tempat yang ada electromagnetic sensor. Barulah kita boleh start enjin kita. Kalau tak, kita pun tak boleh start. Dan teknologi immobilizer ni bila diperkenalkan di seluruh dunia, dapatlah dia mengurangkan kecurian sebanyak 40%. Jadi walaupun banyak kecurian yang berkurang, korang kena ingat yang lagi 60% tu masih berlaku. Kiranya kalau kita ada memiliki kereta, dan kalau kita tahu kereta kita ni ada immobilizer, kita masih tak boleh relax sebenarnya. Masih kena berjaga-jaga. Kunci kereta tu mesti sentiasa ada dekat dengan kita. Sebab kalau kunci ni kena curi, ha, memang tipislah harapan kita. Ada immobilizer pun tak guna dah.
Dan dekat Malaysia ni, report tahun 2019 kata dalam 5,000 kereta dicuri. Tahun 2020 pula lebih kurang 3,000, mungkin sebab orang tak bergerak sangat. Jadi walaupun ada pelbagai teknologi ni, kereta masih lagi dicuri dan nombor ni memang menakutkan. Kiranya macam yang saya sebutkan tadi, kita sendiri sebagai owner kena perlu berwaspada. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai owner untuk elakkan kecurian ni berlaku? Baik, yang pertama sekali, bila kita tinggalkan kereta kita, mesti nak kena kunci. Bukan apa, kalau dah biasa sangat, dah bawa kereta 20 tahun, 30 tahun, tak mustahil satu hari tu kita terlupa. Off je kereta, terus keluar pergi mall contohnya. Ha, sekali terlupa ni lah yang boleh menyebabkan kita menyesal seumur hidup. Yang seterusnya, kita jangan letak kita punya kunci spare tu dekat-dekat dengan kereta kita ataupun kita bawa sekali. Jangan buat macam tu. Dia jadi defeat the purpose lah kita punya spare key tu. Kalau kata letak dalam bag semua kunci, sekali bag tu kena ragut ke, habis semua benda. Jadi spare key kita tinggal dekat rumah, tinggal dekat kampung, tak kisah. Asalkan kita ingat dia ada dekat mana. Kadang-kadang kunci utama tu memang kita jaga, jadi orang susah nak curi. Tapi kunci spare pun sama penting, sebab immobilizer kereta kita akan recognize kunci tu sama je macam kunci utama. Jadi letak tempat yang selamat. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat untuk kurangkan risiko kecurian ni adalah, bila nak parking, kita parking kereta dekat dalam pagar dan dekat tempat yang terang. Kalau dekat rumah memang tak ada masalah, tapi kalau kata kita pergi bercuti contohnya, memang kena park dekat luar. Sebaiknya cari tempat yang terang, biar dekat-dekat dengan pintu masuk contohnya, sebab security guard ada dekat situ, sentiasa ada orang dekat situ. Elakkan parking dekat tempat yang sunyi, tak ada kereta lain dan tempat yang gelap. Memang mengundang padah, melainkan kalau betul-betul tak ada pilihan. Tempat gelap ni risiko dia bukan setakat kereta tu kena curi, tapi risiko bagi kita juga yang bawa kereta tu, sebab kita sendiri kena berjalan kaki pergi dekat situ. Kalau kata kena serang contohnya, tak ada siapa yang nampak, jadi memang bahaya. Tip seterusnya ni dia canggih sikit, iaitu kita boleh juga install GPS tracker untuk kereta kita. Jadi kalau kata tracker ni, dia automatik hidup bila kereta kita on, tapi dia detect kita tak ada dalam kereta tu, automatik kita akan dapat mesej masuk kata kereta kita hidup tiba-tiba. Dan katakanlah kalau betul ada pencuri tengah bawa kereta kita, tracker tu akan transmit live location dan kita boleh dapat location tu dekat phone kita. Ha, dan kalau ini berlaku, korang jangan pergi kejar macam tu je, sebab takut risiko pada diri kita pula. Just pergi pada polis dan tunjukkan tracker tu punya location. Senang diorang nak buat kerja. Jadi ini kira teknologi yang canggih sikit lah. Tapi bagi saya, kalau kereta tu kereta yang bernilai tinggi, memang berbaloi letak tracker ni. Cuma kalau suami-suami yang suka merayap pergi kedai mamak tu, ha, kena hati-hati sikit, sebab isteri anda mungkin boleh tahu anda berada dekat mana guna tracker ni. Dan mungkin satu lagi tips yang saya boleh bagi adalah, kita jangan tinggal barang-barang berharga dekat dalam kereta. Dan ini bukan kata kita takut barang tu hilang, itu memang satu benda. Satu lagi, orang akan tempted untuk curi benda tu dan pecahkan cermin kita. Jadi tadi, barang tu hilang, dah rugi. Tambah lagi rugi kena tukar cermin, betul tak? Jadi sorok sikit kalau kata handbag ke, telefon ke, bag laptop ke, asalkan terlindung dari penglihatan orang dekat luar. Ha, jadi kereta korang ada tak immobilizer ni? Ada tak antara anda dekat sini yang ada pengalaman kereta kena curi atau hampir-hampir nak kena curi? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.